Ide awal untuk kami mendirikan rumah baca ini adalah yang pertama karena pengalaman masa lalu ya. Pengalaman masa lalu yang saya secara pribadi mengalami di Kabupaten Pegunungan Arfak. Di mana kami kekurangan tenaga pengajar tetapi juga guru. Di sisi lain juga medan sekolah yang cukup jauh. Jadi biasanya kami jalan kaki sampai 3-4 km baru kami tiba. Itu yang menjadi motivasi tersendiri untuk kemudian kami mendirikan rumah baca. Ya, melihat dulu pengalaman saya waktu SD, itu kami banyak kekurangan guru. Ya, kekurangan guru dan di saat itu kami banyak yang langsung dicabut dari kelas 1, langsung ikut ujian. Dan di situ kami setelah kami sampai di SMP, kami banyak yang tidak tahu membaca, banyak yang tidak tahu menulis, dan banyak yang tidak tahu menghitung. Karena pengaruhnya kekurangan tenaga guru, dan kami langsung dicabut. Rumah baca ini kami berterima kasih karena mengakomodir kami fanana yang banyak yang tinggal di rumah. Dan sekarang kami ada rekan mereka sampai mereka sudah sekolah dan mereka tidak tahu baca, sehingga tahu baca. Mereka yang tidak berani untuk berbicara, ya sekarang mereka semua sudah berani berbicara.